Ketum Ormas Grip Jaya berikan santunan anak-anak yatim dan kaum duafa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Ketua Umum atau Ketum Grip Jaya atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Haji Hercules Rosario de Marsal, adakan acara santunan anak yatim piatu yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang tepatnya di bulan suci Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dihadiri pengurus DPP dan Sekjen DPP, Haji Zulfikar, dan hadir juga Ketua DPD Jawa Barat, Gabriel Alexander, termasuk Ketua DPC se-Jawa Barat, Dewan Pengawas DPP Haji Edi Turangga, Ketua DPC Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi, beserta pengurus DPC Kabupaten Cirebon, Wakil Bendahara, Gali Riswanto SH, termasuk juga Bung Kemol, selaku Humas DPC Kabupaten Cirebon. Karena Ormas Grip Jaya ini banyak melakukan kegiatan yang positif, berupa aksi sosial pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa, maka langkah Ormas Grip Jaya tersebut kini dapat membantu mereka yang kekurangan. Hal ini dikatakan oleh Bung Kemol, yang selaku Kabid Humas Ormas Grip Jaya, seusai di sela-sela pemberian santunan yang dilaksanakan oleh Ketua Umum Ormas Grip Jaya di rumah kediamannya di Desa Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu tanggal 7 April tahun 2024 dan Senin tanggal 8 April tahun 2024. Menurut Bung Kemol, jadi melalui pemberian santunan ini akan lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu dengan kegiatan sosial semacam ini, dan semoga langkah positif seperti ini dapat diikuti oleh ormas-ormas yang lainnya, kata Kemol. Apalagi, menurutnya, pemberian santunan yang dilakukan oleh Ormas Grip Jaya ini juga telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya menjelang Lebaran tiba, tapi karena bulan ini bulan puasa dan sudah mendekati Lebaran, maka sengaja dilaksanakan di hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024 dan tanggal 8 April tahun 2024 untuk mendapatkan keberkahan yang lebih, tutup Bung Kemol selaku Humas DPC Ormas Grip Jaya Kabupaten Cirebon. Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa channel YouTube Global Expos TV supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Izin Pak, biar lebih rapi ya. Ini agak majuan dikit. Nah, kalau rapi, maju dikit. Kalau rapi itu indah ya. Ayo. Ya, oke. Ayo majuan ini satu lagi masih Pak. Ya. Sini. Jadi nanti kan masih ada lagi anak-anak yatim yang lain ya, biar semuanya kebagian ya. Ada temannya? Ayo, sini lah. Ayo satu lagi sayang. Oke. Nah, sini. Dilihatnya ya. Jangan tergoda sama air putih ya. Yang jawab salamnya Pak Ustadz, insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Ingin gak jadi anak yang sukses? Benar pingin? Benar pingin? Punya orang tua? Punya orang tua? Sayang gak sama ayah dan ibu? Betul? Sayangi mereka, insya Allah niscaya kalian akan menjadi hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat. Amin.